チティ・ヌルハリザ。22歳にしてマレーシアではその名を知らぬ者はいない国民的スーパースター。17歳のデビューと同時に人気爆発。リリースするアルバムは全て大ヒットとなり、毎年の音楽賞を独占。キュートなルックスと拳を利かせた抜群の歌唱力は、名実ともにアジアのトップアーティストと呼ぶにふさわしい。アジアミュージックシーンの若き女王を迎えよう。シティ・ヌルハリザ。So, I know that you've been to Japan. Yeah. And what did you like the most there? Baiklah, Siti telah sampai ke Jepun sebanyak dua kali, di Saga dan juga Nagoya. Dan apa yang Siti lihat yang menarik perhatian Siti adalah rakyatnya atau penduduknya yang menghormati tetamu, tempatnya yang cukup indah, juga adat kebudayaannya yang unik. People in everywhere call you the diva in Asia. What do you think about that? Secara pribadi, Siti tak meletakkan diri di tahap tersebut, bukan sebagai diva, kerana perjalanan karier Siti masih jauh, masih banyak lagi yang perlu Siti pelajari, dan Siti akan cuba memperbaiki segala kelemahan Siti. Tetapi Siti cukup terima kasih kepada peminat Siti. Thank you. So earlier you sang a traditional song. So what will your next song? Lagu seterusnya merupakan lagu yang dimuatkan dalam album pop Commercial City, lagu berjudul Percayalah dan juga Lakaran Kehidupan. Okay. So, Siti Nur Haliza with the song Percayalah. Percayalah, ia tak mungkin kan berakhir. Percayalah.
Itu dia tadi lagu berjudul Percayalah. Dan untuk lagu seterusnya, terimalah sebuah lagu berjudul